Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Hai, apa khabar? Ha, ini dia menu malam ibu hari ni. Ha, ini dia hasil dari kebun. Okey, ibu dah sampai ke kebun. Ha, ini dia pokok. Ha, ini pokok jagung ibu ya. Ibu semai lagi benda jagung. Ha, nampaknya dah tumbuh tu. Yang hari tu cuma hidup 5 pokok saja. Jadi ibu semai lagi yang baru. Okey, ibu nak ambil pokok sawi ibu ni. Okey, ibu ambil ibu gunting daun yang bahagian bawah saja. Yang pucuk tu ibu tak ambil, ibu biarkan. Ini cara ibu lah ya. Kalau ibu ambil di bahagian bawahnya dan atasnya ibu biarkan, nanti dalam 2 minggu ke 3 minggu kemudian kita boleh tuai semula lagi hasilnya. Jadi bila kita dah tuai yang ketiga kali ke, kita dah mula semai pokok yang barulah. Jadi kebun kita tu akan ada saja stok sayur, tak putus stok sayurnya. Kalau gunakan cara ni, hari-hari kita boleh makan sayur. Sayur kan bagus untuk kesihatan kita. Kita tanam sendiri, kita tak gunakan baja kimia. Jadi sayur ni sihatlah, segar. Ha, ni dia. Ha, ni pun sama juga, ibu akan ambil bahagian bawahnya saja. Okey, untuk pokok sayur kailan tu belum lagi ya, belum boleh dituai lagi hasilnya. Mungkin lagi seminggu, 2 minggu lagi ya. Nanti ibu tuai pula hasil pokok kailan. Ni pokok kailan ya. Sekarang ni tengah musim hujan. Masa ibu petik sayur ni pun tadi masih apa, gerimis-gerimis hujannya. Daripada pagi tadi hujan, kemudian berhenti tu hujan lagi. Sekarang tengah musim hujan kan. Okay, sayur ni ibu ambil sikit je untuk masak untuk malam ni saja. Jadi ibu tak ambil lah semuanya. Jadi ambil secukupnya untuk masak untuk malam ni, untuk makan malam ni saja. Selepas ibu petik ni sekarang, ibu nak rendam dulu kerana ada pasir kan, sebab hujan kan. Jadi ibu akan rendam dalam 30 minit tu, kemudian baru ibu masak sayurnya. Ni ada lada sebiji yang dah masak merah. Ibu tak perasan hari tu. Petik sekali lah ladanya. Okey, dah siap dah ni. Dah cukup lah sayurnya untuk masak untuk malam ni. Okey, jom kita masak. Okey, membandingkan satu hari ni hujan. Jadi jimat tak perlu siram pokok. Ha, ni dia pokok-pokok ibu. Segar-segar ya. Waktu hujan ni. Alhamdulillah. Lada ni dah besar. Tak lama lagi dah boleh petik lada ni. Ni ada 3 biji yang dah besar. Okey, dah dapat sayur. Jom kita masuk rumah. Kita ke dapur lah pula ya. Masak. Okey, ini dia dah sampai dapur. Ni sayur ibu dah siap basuh. Ibu dah siap potong-potong. Ni dia sayur dan ni batang sayurnya. Kemudian ibu tambahkan sedikit lobak merah. Lobak merah ni kegemaran anak-anak. Okey, dah siap semua bahan. Sekarang kita masak. Okey, ibu gunakan bawang merah dan bawang putih yang siap blender. Senang je, dah siap blender kan. Tinggal masukkan aja. Tumis-tumiskan aja. Okey, dah siap tumis-tumis bawang ni. Kita masukkan lobak merah. Kemudian masukkan batang sayurnya. Kita kacau-kacau dah sekejap. Kita dah masukkan lobak merah, batang sayur tu. Kita kacau-kacau, letaklah air sedikit untuk kuah. Lepas tu letakkan perasa. Dah cukup bahan perasanya. Kacau-kacau. Letakkanlah pula sayurnya.
Okey, siap dah lauk sayur. Ha, itulah dia lauk sayur untuk makan malam ni. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Assalamualaikum.